السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نوّر بالكتاب بصري وأطلق بلساني، اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، Alhamdulillah kita rafa'akan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Kita sambung nak kitab Al-Qawl Al-Tam. Masalah yang ke 14. 18. Muka surat 12. Jawi, Rumi muka surat 10. Tak ada yang Jawi, semua Rumi. Nampak semua Rumi, tak ada Jawi pun. Jawi muka surat 12. Rumi muka surat 10. Ni. Ditulis kat depan ni masalah imam dan makmum, tapi kitab ni nama Qawl Tam. Kita berhenti masalah yang ke-18. Berhenti pada masalah yang ke-18. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Wajib makmum mengikut imam. Wajib makmum mengikut imam. Yalah, dah diniat makmum mestilah kena ikut imam. Wajib bagi makmum mengikuti imam di dalam segala gerak sembahyang. Tanpa mendahuluinya, tak boleh cepat daripada imam. Yalah, dah nama makmum, ikut imam kan. Dia tak boleh cepat daripada imam sebab dia makmum. Okey. Dan tanpa melakukan gerak sembahyang serentak. Serentak pun tak boleh. Dengan gerak sembahyang imamnya. Ni. Jadi bila seorang tu dah berniat makmum, maknanya dia mengikut. Bila dia mengikut imam kat depan, jadi bila dah niat makmum tu, buat cara macam makmum lah. Dia gini lah. Bila kita dah melantik seorang tu jadi imam kita, maknanya kita jadi makmum, pengikut. Jadi hendaklah kita mengikut dia. Kita tak boleh kalau tak ikut dia. Sebab niat kita dalam sembahyang tu untuk ikut dia. Jadi kena ikutlah. Apa maksud ikut? Ikut ni mesti duduk belakang. Dia tak boleh sekali, dia mesti duduk belakang. Belakang tu maksud tak mendahului dan tidak serentak. Serentak tu bukan nama ikut. Dah nama pun serentak. Dalam kita solat berjemaah, ia mengajar kita satu prinsip lah. Prinsip mematuhi pemimpin.
Bila kita dah lantik pemimpin tu, kita kena taat dengan dia. Yalah, makmuman tu kita lantik dia lah tu. Kalau tak ada niat makmuman, kita tak lantik dia. Jadi itu dia punya prinsip dia. Bila kita dah lantik dia menjadi imam, maka kita makmum. Macam mana punya tak suka pun, selagi tak bercanggah dengan hukum, kita kena ikut. Kita tak boleh nak lawan tokek. Sebab kita yang dah memang kita yang dah niat jadi makmum. Tak boleh. Kita mesti kena ikut sebab kita niat makmum. Kalaulah kita ketika sembahyang tu tak puas hati, ada yang tak puas hati, waktu sembahyang tu kena ikut juga. Nanti nak sembahyang seterusnya jangan ikut dah. Dan antara adab-adab sebagai makmum, kita tak boleh biar macam buat tak tahu, buat tak peduli dekat imam, ataupun ikut imam dengan nak tak nak je. Tak boleh. Kita mesti ikut arahan imam sebab dia kita lantik sebagai pemimpin. Selagi dia tak ada melakukan apa-apa kesalahan syarak, selagi tu kita nak ikut, dan sebagai adab dia ikut tu bersungguh. Sebab ada orang sembahyang, dia jadi makmum, dia ikut imam, tapi tak bersungguh. Macam nak tak nak je ikut. Ha. Kadang-kadang imam dah pergi lah, dah sampai ke destinasi lah, dah pergi dah sampai rukun, dia tak sampai, dia tak pergi lagi. Ah, jelah. Ada je dia nak buat. Kadang-kadang imam gerak, imam tak sampai lagi ke tempat, ke destinasi, dia dah gerak dah. Kadang-kadang cara dia ikut, cara angkat tangan, cara ikut tu macam nak tak nak je. Ha, itu tak ada adab dalam menjadi makmum. Sebab apa tak ada adab? Sebab dah lantik jadi dia jadi imam. Ikutlah. Dan ikut tu kena bersungguh. Kena bersedia je. Okey, tak sampai lagi. Okey, sikit lagi. Sikit lagi. Ha, dah sampai. Aku nak pergi. Ha, gitu. Tapi ada kita perhati, dia buat macam nak tak nak je. Nak jadi imam, bagi tahu je lah. Mana dah takut, takut nak jadi imam, tak ada. Bagi tahu je lah. Ini kalau dah lantik dia jadi imam, kenalah ikut. Selagi dia tak melanggar hukum syarak. Dia sebenarnya bukan imam semayang je. Imam luar pun sama. Imam ketua di luar pun sama. Dah lantik dia, dia telah dilantik menjadi ketua, kena ikut lah. Kena ikut lah. Ketika dia sebagai, selagi dia sebagai pemimpin. Kalau tak puas hati, nanti tukar. Tak kisah pemimpin apa, tukar. Jadi itu antara prinsip dalam berjemaah. Sepatutnya lah. Dan kalau kita tengok, apabila kita solat berjemaah, makmum dia akan meninggalkan, sepatutnya makmum meninggalkan kebiasaan sembahyang dia. Dan imam pun tinggalkan kebiasaan sembahyang dia. Dan dia ada satu sembahyang yang standard. Yang sembahyang standard ni siapa-siapa tak boleh komplain. Kalau orang komplain, dia yang salah. Saya bilang alik. Dalam cara kaedah kita solat berjemaah, bila sebut jemaah, ada imam, ada makmum. Ada imam dan ada makmum. Kita dituntut untuk, kita tu imam dan makmum lah, dituntut untuk meninggalkan kebiasaan. Imam meninggalkan kebiasaan dia. Imam biasa kalau sembahyang, biasa dia sembahyang seorang, dia sembahyang. Paling lama, paling kejap pun, dia baca satu lai. Itu kebiasaan dia. Tapi bila berjemaah, dia kena tinggalkan kebiasaan dia tu. Satu rakaat tu satu lai. Boleh tak? Bunyi macam satu lai je kot. Satu lai tu dua muka tu. Itu biasa imam, kalau dia sembahyang kat rumah ke, sembahyang fardu seorang, sembahyang sunat ke, kalau dia baca surah, dia akan baca satu lai. Itu kebiasaan dia. Bila solat berjemaah, dengan maksud jadi imam ni, dia kena tinggalkan kebiasaan dia. Macam tu juga makmum. Makmum ni, biasa kalau dia sembahyang, seorang-seorang, dia baca, inna ta'ina dengan kulhu. Sekali-sekala wal asri. Tu je dia kebiasaannya. Bila solat jemaah, dia kena tinggal. Maksudnya, dia tak boleh marah kalau imam tak baca, inna ta'ina dengan wal asri, dengan kulhu. Tak boleh. Sebab, imam dan makmum kena tinggalkan kebiasaan dia, ikut standard. Standard ni, siapa yang komplain, tak terpakai komplain dia. Standard tu adalah
ditentukan ulama lah. Ada bacaan-bacaan yang ditentukan oleh para ulama. Jadi sebab dia ada surah-surah yang dipanggil qisarul mufassal, surah-surah pendek, awsatul mufassal, surah-surah sederhana, tiwalul mufassal, surah-surah panjang. Jadi ada sembahyang, contohnya sembahyang maghrib, dia tiwalul mufassal, bacaan-bacaan dia pendek. Kalau contohnya subuh, awsatul mufassal, bacaan dia panjang. Kalau asar, awsatul mufassal, sederhana. Cuma panjang pendek sederhana tu bukan ikut imam. Imam punya panjang. Kalau imam tahfiz, dia punya panjang satu juzuk je mana. Jahannam makmum. Kalaulah pendeknya makmum pada sembahyang maghrib pendek-pendek. Kalau makmum tu pendek-pendek, dia memang pendek sungguh. 3-4 ayat cukup lah. Jadi dia tak ikut kebiasaan imam atau kebiasaan makmum. Dia ada standard. Iaitu ada ulama bagilah. Contohnya daripada wal duha ke bawah, dia panggil surah-surah pendek. Dia ada beberapa pembahagian para ulama. Jika makmum komplain sebab dia kata panjang, sedangkan dia itu adalah bacaan standard dalam sembahyang, mengikut sembahyang tadilah, ada tiga jenis bacaan tadi, tak dipakai komplain. Macam tu juga kalau imam komplain, jika diarahkanlah untuk baca surah-surah tertentu yang dia rasa panjang, sedangkan kalau ikut para ulama itu surah pendek aja atau surah sederhana aja, tak dipakai juga imam tu. Jadi dalam solat berjemaah kita diajak untuk meninggalkan kebiasaan kita, dan makmum juga meninggalkan kebiasaan dia, imam meninggalkan kebiasaan dia, buat satu standard. Macam tu juga rukuk, macam tu juga sujud. Imam biasa kalau sujud memang lama. Lama tu berapa? Semenit lama ke? Lama. Satu minit sekali sujud. Bila dia solat jemaah, dia tak boleh pakai standard dia tu. Dia kata dia dah biasa kalau sujud mesti semenit. Dia tak boleh pakai standard. Dia kena pakai standard ramai. Okay. Standard ramai apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Dia kata Allah pendeknya. Dia tak boleh pakai standard. Dia kena pakai standard ramai lah. Jadi bila ikut kita kena ikut imam gitu, maka apa sahaja yang imam buat, makmum mesti ikut. Yang mana kaedah sembahyangnya ikut standard. Standard ramai. Dan bila disebutkan mengikut, standard mengikut ni adalah bila imam dah sampai ke destinasi dia nak pergi, baru makmum gerak. Itulah namanya mengikut. Atau itulah namanya bukan serentak. Kalaulah imam gerak, makmum terus gerak bersama-sama, namanya serentak. Dan termasuk juga serentak, imam belum sampai lagi, makmum dah gerak, itu pun juga dinamakan serentak. Jadi biarlah imam pergi dulu. Lagipun kalau makmum ni, imam dah pergi, makmum tak sampai, imam pergi, imam tak sampai lagi, makmum dah pergi dah, bukan boleh potong pun. Boleh? Bukan boleh salam awal pun. Aku makmum salam awal pada imam, sebab ikut imam, ikut betul-betul ikut kat belakang. Tak boleh juga. Akhir sekali kena tunggu imam salam juga. Jadi buat apa nak cepat-cepat ni, nak gimana? Macam tu je lah. Lambat-lambat pun tak boleh juga. Tak boleh dengan maksud apa? Taklah membatalkan. Tapi hukumnya makruh kerana seolah-olah tak nak patuh arahan. Dah dia lantik jadi ketua, tapi dia tak nak patuh. Jika buat lambat-lambat, imam dah sujud, makmum nanti dulu lah. Imam dah antidal, makmum tadi nanti kejap lagi lah, tunggulah 1-2 saat lagi. Dah imam dah berdiri dah antidal, pergi je lah. Kenapa nak tunggu? Itu pun tak boleh juga. Dinamakan tak ada adab dalam berjemaah. Ataupun imam tak habis pergi, dia pergi pun tak boleh juga. Dia kena tinggalkan kebiasaan dia. Tu kata tadi, makmum kena tinggalkan kebiasaan dia, buat standard. Imam kena tinggalkan kebiasaan dia, buat standard. Jadi yang dinamakan mendahului imam, imam tak pergi lagi, dia dah pergi. Yang dinamakan serentak dengan imam, imam gerak, dia terus gerak. Dan juga dinamakan serentak dengan imam, imam tak sampai lagi, dia gerak dah. Itu namanya serentak juga. Jadi apa jadi kalau serentak? Apa jadi? Kalau serentak,
luput pahala jemaah. Luput pahala jemaah. Tak dapat 27, dapat 1. Tak ke sia-sia datang sembahyang jemaah? Mujur masih lagi tak batal sembahyang. Kalau batal lagi sia-sia. Tak batal. Cuma sepatutnya 27 dapat 1. Datang penat-penat sembahyang jemaah. Akhir-akhir dapat 1. Baik sembahyang kat rumah. Kenapa? Atas kesalahan yang kecil aja, bukan besar pun. Imam tak sampai lagi, dia gerak dah. Tu je. Dia tak banyak. Dia biasa yang boleh terjadi masa nak sujud. Masa nak rukuk, susah nak serentak, payah. Sebab dia tengah tak sedar lagi, imam Allahu Akbar, imam dah sampai baru dia gerak. Tak boleh buat apa dah. Intidal boleh. Bila imam sami Allah, dia dah gerak dah. Boleh jadilah. Bukan boleh. Mudah untuk terjadi. Paling mudah untuk terjadi ketika sujud. Nak sujud. Sebab dia panjang kan? Cepatlah. Oh Allah lah, mbak dah sampai. Cepatlah. Aku pergi dululah. Pergi dulu pun mana boleh sujud pada imam, lebih awal pada imam. Sama je sebenarnya. Dia ada satu sikap tergopoh-gapah. Nak cepat. Sedangkan kalau cepat tu untung tak apa juga. Dapat salam awal. Sebab dia cepat. Masa rukuk dia cepat pada imam. Cepat tu maksud dekat-dekat. Bukan cepat sampai imam tak rukuk, dia rukuk dah. Maksudnya ikut dekat, rapat. Rapat. Oh, kalau macam naik kereta tu, cocok duduk belakang. Cepatnya. Nak cepat. Akhir sekali dapat salam lebih awal daripada imam. Okeylah juga. Sebab dapat menang. Lawan imam. Okeylah. Ini tetap juga imam salam ni, bawa dia salam. Tak boleh menang pun. Tak boleh menang pun lawan imam. Jadi cepat-cepat nak pergi mana? Gitu je lah. Dan lambat-lambat tu kenapa? Kalau lambat-lambat, imam dah pergi, dah relax lah. Imam sami' Allahu liman hamidah. Dia relax. Duk rukuk lagi. Subhanallah rabbiyal azim. Barulah lepas satu, lepas dua atau tiga saat baru dia gerak. Lambat tu. Sepatutnya imam sami Allah bunyi dah aja dia bangun lah. Kenapa tunggu lama-lama? Kenapa tunggu lebih kurang dua saat lagi selepas pada itu? Okey. Maka itu pun tak comel juga. Kalau imam pergi tak sampai, dia dah pergi pun tak comel juga. Dia kena imam sampai, mamu pergi. Okey. Kecuali adalah beberapa perkara. Contohnya dia tu uzur. Maksud uzur tu gerakan dia masalah sikit lambat. Kalau imam dah sampai baru dia pergi, silap-silap imam, contohnya sujud, imam dah sampai sujud baru dia pergi, dengan masalah kesihatan dia sikit, bila dia sampai sujud, imam dah, bukan, tak sampai, dia perjalanan tu imam dah duduk di antara dua sujud. Dia sampai sujud, imam dah sujud kedua dah. Kerana keuzuran dia. Yang tu tak apa. Itu dia boleh, imam gerak je lebih sikit, dia pun gerak ikut imam. Tapi bila dia ikut imam, walaupun dia dikira serentak lah tu, sebab imam dah pergi separuh baru dia pergi. Walaupun begitu, orang lain yang ikut imam, imam dah sampai, dia gerak lagi. Orang lain dah sujud dah sampai, yang sihat ni, dia tak sampai-sampai lagi. Maksudnya dia ada masalah kesihatan. Itu lainlah. Tapi kalau sekadar saja-saja, tak ada apa pun. Maka hukumnya makruh, luput pahala jemaah. Tu yang sayang tu. Sepatut 27, tolak 26. Tinggal 1. Tu yang sayang. Kebiasaan sahabat-sahabat yang bersembahyang di belakang Rasulullah. Okay. Sahabat-sahabat yang belakang, yang sembahyang di belakang Rasulullah SAW, ialah mereka tidak membungkukkan, tak bongkokkan belakang mereka untuk turun sujud. Dia bagi contoh sujud lah. Sebab sujud ni paling mudah untuk jadi. Okay. Sehingga mereka lihat Rasulullah turun sujud. Bila tengok Rasulullah sujud dah, baru dia pergi. Itu bagi orang yang boleh tengok. Bagi orang yang tak boleh tengok, imam sebab mungkin duduk jauh, dengar suara saja. Jadi orang yang boleh tengok, imam, maknanya duduk belakang berapa kerat sangat tak? Rasa 10 orang je kot yang boleh tengok imam. Belah sana dah boleh lagi kot. Berapa orang? 10 orang kot. Satu soft. Soft belakang tu rasanya makin kurang kot yang boleh tengok, sebab dia makin jauh. Takkan nak tengok atas kan? Kita tengok bawah. Jadi lebih kurang yang orang boleh tengok imam, hendaklah ikut perbuatan imam. Bukan ikut cakap dia. Bukan ikut takbir dia. Ikut perbuatan dia. Kalau boleh tengok orang belakang-belakang tu. Kalau yang tak boleh tengok imam sebab dia duduk ada tiang, ada dinding, dia berpandukan kepada sebutan imam, takbir intiqalat imam. Kalau bunyi dah, hamidah, dah je dia angkat. Allahu Akbar, ra je dia pergi. Jadi kalau kadang-kadang tak sama, imam dah sampai dah,
tak habis lagi takbir dia. Dah sujud, sampai dah sujud dia, Allah, dah ada lagi. Kadang-kadang masa nak bangun tu dah berdiri dah, tapi tak habis lagi takbir dia, tak habis lagi. Nak ikut yang mana? Nak ikut arahan imam yang tak teli, tak sama. Kalau yang sama, ikut je lah, kan? Dah sama kan? Kalau tak sama, mana nak ikut? Ikut arahan dia ataupun ikut gerakan dia? Bagi orang yang nampak, ikut gerakan. Jangan ikut suara dia. Jangan ikut apa yang dia cakap. Sebab dia dah sampai dah ni. Allah, dah sujud dah. Bunyi lagi. Allahu. Bunyi lagi. Eh, kenapa tu? Kadang-kadang dia nak masuk lagu tu. Lagu tu dalam takbir tu kan? Jadi bila dia tu, makmum yang tengok dah sujud ni, terus gerak je. Eh, tak habis lagi bar lah. Dia bukan tengok suara tadi. Sebab dia boleh tengok. Dia boleh nampak. Tapi yang tak nampak, jangan mengagak-agak berpandukan kepada sebutan imam Allahu Akbar sami Allahu Mahamidah. Ha, cuma yang nak jaga dua, nak jaga masa sujud dan nak jaga masa bangkit daripada sujud. Dua tu nak kena jaga. Sujud dan bangun bangkit daripada sujud. Yang lain-lain tu dia macam tak sempat je nak cepat eh. Nak serentak pun payah. Sebab dia pendek eh. Pendek. Jadi tak sempat nak serentak dengan imam. Yang boleh serentak masa sujud, sebab tu dia bagi contoh sujud. Dia nak sujud dan nak bangkit daripada sujud. Masalah ke-18 tu. Masalah yang ke-19. Masa makmum mendahului imam. Masa makmum wajib mendahului imam. Ada keadaan makmum mesti cepat daripada imam. Pula dah tadi tak bagi cepat daripada imam. Serentak pun tak bagi. Yang ini mesti dia mendahului imam. Kalau tidak, boleh jadi batal sembahyang makmum. Dia mesti cepat daripada imam. Kadang-kadang ada keadaan makmum wajib mendahului gerak sembahyang imam. Kadang-kadang dia makmum kena pergi dulu. Biar imam duduk kat bawah. Biar dia pergi dulu. Wajib eh? Kalau tidak, bila kalau wajib, kalau dia tak buat juga, sedangkan ianya wajib, batal sembahyang. Ya? Sebagai contoh. Jika imam duduk bukan pada tempatnya. Lupalah ni. Duduk bukan pada tempatnya seperti ia duduk pada rakaat yang pertama, nak naik rakaat kedua tu, duduk di situ. Atau pada rakaat ketiga, nak naik rakaat keempat, duduk di situ. Maka wajiblah, wajib. Wajib dengan maksud, kalau makmum tak buat, makmum batal. Makmum terus berdiri. Maknanya cepat pada imam lah. Terus berdiri. Dia bagi dua contoh. Dia bagi dua contoh. Dia memang ada dua contoh je pun. Dia ada dua contoh je, iaitu imam terlupa, tersalah letak tahiyat. Duduk tahiyat. Sepatutnya tahiyat rakaat kedua nak naik rakaat ketiga. Dia pergi ataupun sepatutnya tahiyat, kalau tahiyat akhir, kalau subuh rakaat kedua, kalau maghrib rakaat ketiga, kalau yang lain zuhur, asar, isyak, rakaat keempat, ada tahiyat akhir. Tiba-tiba macam mana kalau tahiyat akhir? Macam mana nak mendahului imam? Mana boleh mendahului imam? Kalau imam dah tahiyat, kalau imam, yelah tak boleh lah yang tu. Jadi yang tahiyat awal je lah boleh. Mungkin juga imam ingat, mana boleh tahiyat akhir, mana boleh tahiyat awal je. Contoh tak kena. Mana boleh tahiyat rakaat ketiga dia tahiyat akhir lah. Itu dah sebut dah tadi. Ada dua contoh dia bagi. Rakaat pertama nak rakaat kedua, rakaat ketiga nak naik rakaat keempat. Imam pergi duduk kat situ salah. Mana ada yang lain lah, tua tu je lah. Bila duduk di situ maknanya, oh, imam menganggap rakaat ketiga tu tahiyat akhir, sedangkan dia baru rakaat ketiga, sembahyang tu empat rakaat. Boleh jadi jugalah. Boleh lah. Okey. Jadi makmum tadi, jika imam naik rakaat, imam duduk lepas satu rakaat terus tahiyat. Tak kisahlah tahiyat awal ke tahiyat akhir ke yang dipikir. Yang penting dia duduk kat situ. Dia fikir tahiyat apa tak tahulah. Okey. Makmum tadi tak boleh tahiyat. Dia tak boleh duduk. Kalau makmum tadi duduk kejap aje, dia sedar batal. Sekejap je. Para ulama kata duduk tu dalam keadaan sedar tu tahu dua nafas.
Bukan kata masalah nafas tu, nak bagi tahu kejap tu je. Dua nafas je, batal. Dua kali bernafas. Imam daripada rakaat pertama, dan dari rakaat kedua, tiba-tiba pergi tahiyat. Katalah dia tahiyat awal, dia lupa. Makmum tahu. Makmum tahu. Bila makmum tahu, makmum pun, makmum tahu salah. Dia pun duduk juga. Dia duduk. Nak buat apa lah, duduk. Ha. Dia duduk tu, lama je batal. Lama tu berapa? Dua nafas. Contoh dia duduk. Duduk juga. Dia tahu salah ni. Yang tak tahu tak batal. Imam tak batal sebab dia tak ingat. Dia lupa. Makmum yang lupa macam imam. Imam blur je. Makmum pun blur juga. Sama je. Tak batal. Dia pergi tahiyat juga dekat situ. Sebab dia ingat. Betul kot. Dia pun sendiri pun pening kat. Tak batal yang tu. Makmum yang tahu imam satu barulah. Mana ada tahiyat. Dia duduk juga. Dia duduk lama je batal. Lama tu macam mana? Dia duduk. Allahu Akbar duduk. Dia tak baca tahiyat pun. Cuma dia tahu dah salah. Takkan dia baca tahiyat kan? Dia pun nafas. Duduk. Dalam keadaan duduk tu. Habis. Kita bukan nak nafas tu. Nak masa bernafas tu. Nanti kan dia tahan nafas. Oh, aku baru nafas sekali. Aku tak nafas langsung lagi. Bukan. Nak bagi tu masa lama tu dua nafas. Agak-agak lah berapa saat. Berapa saat? Tiga saat kot. Ha, dia duduk tiga saat. Batal semayang. Ha, tapi kalau dia sakit, lain lah. Dia sakit uzur. Nak bangun tu dia banyak. Nak masuk gear tu lah. Nak betul alignment lah. Balancing lari lah. Masa nak bangun tu. Kan? Sebab dia nak kadang-kadang nak lambat juga. Allah. Bukan time masalah je. Time imam tak salah pun dia lambat. Mungkin masalah uzur lah. Dia jadi bangun, pegang kau ni. Nyenggir kau ni. Nyenggir kena pegang macam tu. Oh, akhir sekali. Duduk dia tu agak lambat juga. Itu sakit. Itu tak apa. Ini cerita yang duduk. Dia tahu salah. Imam apa benda. Rakaat pertama terus duduk ni. Tak apa, aku tak tahu nak buat apa. Duduk je lah. Duduk, tengok apa nak buat. Apa nak buat. Ha, lebih kurang dua nafas. Lebih kurang kalau saya rasa tiga saat lah kot. Kalau dua saat tu macam atas sempadan tu. Boleh kan tak boleh sempadan. Satu saat tu biasalah. Kita satu saat je kat situ kan. Ha, tiga saat batal. Okay. Jadi dia nak buat apa? Dia kena bangun. Kalau dia bangun, dia telah mendahului imam. Tak apa. Wajib dia mendahului imam. Satu. Atau juga rakan ketiga nak naik rakan keempat. Dia sebut sini. Atau pada rakan ketiga. Maknanya rakan ketiga nak naik rakan keempat. Pada semayang empat rakan lah ni. Semayang empat rakan, rakan ketiga duduk dah. Makmum tadi tahu. Dia pergi duduk sekali dengan imam sama-sama tengok orang. Nak buat apa tu? Nak buat apa ni? Nak buat apa. Sama juga. Makmum tadi sepatutnya dia kena cepat daripada imam. Iaitu tunggu masa berdiri. Dia pergi duduk sedangkan dia tahu imam salah. Maka makmum tadi batal. Masalahnya, makmum batal. Imam tak batal. Itu yang geram tu. Imam buat salah. Cuma bezanya, imam salah, dia lupa. Makmum salah, sengaja. Itu beza, sebab tu batal. Ha, makmum yang sama macam imam lah. Lupa, tak 50-50, syak, tak tahu kan. Pening, kan. Ha, semua yang tu, tak batal. Sama macam imam juga, tak batal. Okay. Maka wajiblah makmum terus berdiri dan menunggu imam itu dengan berdiri. Tunggu imam masa berdiri. Mendahului imam satu rukun lah. Ketika itu disunatkan bagi makmum mengucap subhanallah. Sunat makmum ucap. Untuk mengingatkan imam supaya bangun berdiri. Sunat mengucap subhanallah. Tak wajib. Cuma diingatkan bagi orang yang layak je subhanallah. Pertama dia sunat. Jangan duk sibuk kita nak tegur imam. Buat yang sunat. Akhir sekali takut-takut batal semayang. Hanya orang yang layak je boleh tegur imam dengan subhanallah. Orang yang tak layak tak payah. Bukan wajib pun. Dah sebut sunat. Tak wajib pun subhanallah. Ha, kenapa kata orang yang layak ni? Kerana dia ada syarat nak tegur subhanallah. Dia tak boleh. Imam salah je. Subhanallah. Tak boleh. Tak boleh tu menyebabkan jadi makruh. Jadi makruh okey lagi tak batal. Tak boleh jadi batal sembahyang. Bukan makruh-makruh dah. Jadi batal sembahyang. Sebab dia tak layak. Apa maksud layak? Dia kena tahu hukum hakam menyebut subhanallah tu. Hukum hakam dia adalah yang pertama dia sendiri kena yakin sungguh. Dia pun gok-gok hangat. Tiba-tiba sibuk nak tegur subhanallah tegur orang. Dia kena yakin sungguh imam salah dia betul. Satu. Yang kedua, dia tak boleh niat tegur imam. Subhanallah tu tak boleh niat tegur imam. Imam salah tu. Sunat tegur tu. Subhanallah. Batal semayang.
Kenapa? Subhanallah. Sebab nak tegur imam. Batal. Dia kena niat mengucap subhanallah tu niat zikir. Bukan tegur imam. Boleh ke? Imam salah. Dia sebut subhanallah. Tapi ni bukan tegur imam. Subhanallah. Bukan tegur imam. Tapi imam salah. Mu subhanallah sebab imam salah lah. Sebab apa? Tak subhanallah sebab rakaat sebelum. Sebab imam tak salah. Maknanya subhanallah tu sebab imam salah lah. Tak niat gitu. Mana boleh gitu? Nah, jadi dia kena niat zikir. Dia bukan niat tegur imam. Sebab tu kata susah. Jadi janganlah sibuk dok tegur. Sebab kalau tak layak, tak tahu cara untuk berniat zikir ketika menyebut subhanallah. Jadi tak payah, dia diam lah. Tengok je lah. Dia diam. Kadang-kadang kita tengok, seronok tegur. Bukan senang tegur subhanallah kan. Jangan-jangan jadi. Sedak ni. Jadi kali ni. Subhanallah. Dia dah dua kali dah. Aku sekali dah lagi. Tak apa lah. Subhanallah. Tiga kali tak boleh jadi. Subhanallah juga. Subhanallah. Batal semua. Kalau niat tegur imam. Dia kena niat zikir. Saya pernah sebut dulu, ingat tak? Cara tegur. Bila? Rasa lama dah kot. 2 tahun lepas kot. Masa PKP lagi tu. Saya ada cerita satu. Cara keadaan, cara kaedah untuk menegur imam. Tapi bukan niat tegur imam. Niat zikir. Ingat je cara-cara dia. Ke tak hari masa tu PKP? Kena COVID ke kena? Cara dia adalah nak tegur tu. Dia pertama, dia kena niat, dia kena hati dia kena niat lah. Hati dia niat apa? Zikir. Cuma payah lah. Bukan senang. Jadi para ulama' atau tok guru kita ada ajar teknik. Ni teknik aja. Kalau tak boleh buat teknik ni dan tak boleh, susah nak niat zikir, tak payah lah. Tak payah subhanallah lah. Teknik yang dia ajar adalah dia kena memikirkan tentang ketuhanan. Ketika imam salah tu, dalam otak dia, dalam akal dia fikir laju-laju lah. Fikir tentang Tuhan, tentang Allah. Macam mana nak fikir tentang Allah? Allah ni dia ada sifat-sifat yang mustahil. Dia ada sifat yang wajib, ada sifat yang harus. Sifat yang wajib bagi Allah, kita wajib belajar kan? Sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah, banyak. Lawan dia daripada sifat yang wajib. Yang ni kena ngaji sifat 20, baru tahu. Tak ngaji sifat 20, tak tahu. Allah itu tak mengantuk, tak tidur, tak lupa. Itu mustahil. Sebab kita kata tak. Nah, kalau Allah tu kadang-kadang tidur, kadang-kadang tak tidur, maknanya tidur tu tak mustahil lah bagi Allah. Sedangkan kita selalu baca la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah itu dia bukan tidur, dia tak mengantuk, tak tidur, tak lupa. Itu sifat mustahil. Mustahil Allah itu lupa. Mustahil Allah itu tidur. Tersalah, mustahil. Okey. Macam mana cara kita untuk menyucikan Allah daripada sifat-sifat yang tak layak tadi? Macam mana nak membersihkan Allah daripada sifat-sifat yang tak layak? Contohnya yang kita fikir tadi, imam lupa. Imam tersalah. Allah. Allah lupa. Allah tersalah. Okey. Sedangkan lupa dan tersalah itu sifat yang mustahil. Bagaimana kita nak menyucikan? Subhanallah lah. Subhanallah tu apa? Maha suci Allah. Maha suci Allah daripada apa? Daripada sifat yang tak layak lah. Maha suci Allah daripada tidur. Maha suci Allah daripada lupa, mengantuk. Maha suci Allah semua lah. Cuma kita sedang memikirkan kejadian itu yang sedang berlaku adalah imam lupa. Imam tu manusia, makhluk. Makhluk lupa. Allah lupa. Tu banyak soalan tau. Allah lupa ke? Allah mengantuk ke? Allah tidur ke? Tak. Jadi macam mana nak menyucikan Allah? Subhanallah. Yang dia subhanallah tu bukan dia tegur imam. Dia sedang berfikir tentang ketuhanan ketika imam salah tu. Kan kalau jadi apa-apa satu kejadian, kan kita akan berfikir relate dekat kita. Tengok apa orang accident. Allah. Kenapa kita Allah? Kenapa Allah tu? Kenapa?
Eh, mujur tak jadi kat aku Allah. Kalau kan ni sepatut kita jadi macam Allah. Bawa molek-molek lah kereta ni kan. Balik kampung ni elok-elok lah. Allah. Kenapa kita gitu? Sebab kita tengok kalau kita macam mana. Itu yang kita jadi macam-macam. Kita marah sangat. Kalau pembunuhan kanak-kanak berlaku. Kan sekarang sehari dua ni kan. Pembunuhan seorang budak tu kan. Berlaku. Kejap tangkap orang ni. Kejap siasat-siasat orang ni. Siasat-siasat orang ni. Kenapa kita marah sangat ni? Sampai dekat media sosial tu nak komen kita aje. Kenapa sangat? Cuba kita akan terbayang kalau macam mana kalau anak aku. Tak boleh nak bayang. Itu yang jadi Allah. Jadi marah tu. Begitu juga. Bila terjadinya imam salah, kita akan berfikir perkara tu. Imam lupa. Dahlah dia driver. Imam driver duduk depan. Dia lupa pula tu. Kalau driver salah, kalau bawa bas, driver salah, boleh masuk gaung. Imam salah, Allah. Jadi dia, kita akan membincangkan, salah, lupa. Allah lupa. Kalau Allah macam mana? Adakah Allah lupa? Adakah Allah itu mengantuk juga, tidur juga? Tak. Kita tak jawab tak. Untuk menyucikan Allah, tak macam kita nak menyucikan manusia. Nak menyucikan Allah, kita akan kata Subhanallah, maha suci Allah daripada lupa, daripada mengantuk dan sebagainya. Jadi bila kita, masa kita duk fikir tu, kita keluar kat mulut kita, kita keluarkan kuat-kuat. Subhanallah. Itu cara nak tegur. Bukannya, imam salah tu. Macam mana nak tegur? Okey, ni bukan tegur imam ni. Ini zikir. Subhanallah. Tak jadi, memang salah nak tegur imam. Tak boleh, kena konar kat mana. Memang nak tegur imam, itu sebab tu ya. Sebab dah tahu dah, tak boleh. Kalau tegur imam dengan subhanallah, batal. Macam mana nak buat ni? Nak tegur ni, sekejap. Okey, ini bukan tegur imam. Subhanallah, tegur imam juga. Mana boleh? Tetap juga niat tegur imam. Tak payah bohong lah. Jadi macam mana? Dia macam tu lah, bila kejadian itu terjadi, dia memang terfikir sendiri. Allah, imam salah pula. Mari salah dah macam tu. Salah lagi. Lupalah imam. Biasalah. Kita duk fikir gitu kan. Biasalah manusia lupa. Makhluk biasalah. Allah. Allah lupa. Subhanallah. Kenapa pula subhanallah? Aku menyucikan Allah daripada sifat lupa. Mu mana tahu. Aku dalam kepala ni je ada. Subhanallah. Tapi kalau Allah sucikan Allah daripada sifat lupa. Kalau tidur. Tidur ngantuk. Subhanallah sekali lagi. Imam tak dengar lagi. Degil imam ni lah. Macam tu lah. Jadi caranya adalah memikirkan tentang ketuhanan. Kalau tak boleh fikir macam tu, tak payah tegur lah. Batas main yang sisa. Satu lagi cepat tak? Satu lagi ni panjang. Satu lagi. Sebab bau. Kalau makmum wanita kena lah. Tak payah juga. Lupa pula. Saya nak sebut dah tadi. Terlupa pula. Dia berbeza dengan perempuan. Perempuan, dia tak dia kena jaga kalau dia nak tegur imam. Dia boleh juga tegur imam. Sebab suara dia tu boleh mendatangkan fitnah. Maksud fitnah tu bukan bohong. Boleh mendatangkan ujian bagi orang. Kan? Subhanallah. Redak subhanallah dia. Sedap sekali lagi. Boleh mendatangkan. Sebab tu orang perempuan tak boleh azan, tak boleh qamat. Tak boleh. Sebab malah kalau baca Quran pun depan ramai pun, jika sedap sangat suara dia pun tak boleh. Sebab dia boleh mendatangkan fitnah dia. Walaupun baca Quran musawakah sekalipun, tak boleh. Ingat dulu kan, yang Ustazah Faridah Kelantan tu kan, berapa lama Kelantan tak hantar wakil yang lain duk menang. Sebab apa? Kalau dia masuk, orang lain tak ada harapan lah. Confirm dia menang. Ustaz Zafari dah. Tak kena. Tak kan Ustaz Musa untuk bak je lah. Bak ni tak kenal lah. Ustaz Zafari dah tak kenal lah. Makcik Faridah yang jual nasi kabu tu. Ha, tu kenal nasi kabu. Okay. Dia kalau dulu tu memang suara dia Allah, ya Allah. Kita dengar dia Allah sedaknya, ya Allah sedaknya. Sikit-sikit tarik Allah, Allah 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 Allah. Allah. Kan? Lain macamlah dia punya sedap. Lepas tu kerajaan Kelantan pada waktu tu kan, kerajaan negeri tak hantar kan, lepas berapa lama tak hantar. Dia menang. Kalau dia masuk memang dia menang.
Sehinggalah rasanya beberapa tahun lepas lah, 10 kot, 10 tahun lepas kot, baru dia hantar dah. Tapi bukan Ustazah Faridah lah, Ustazah Faridah tua dah lah. Dia hantar dah, dia boleh hantar dah. Kenapa pula dia hantar, dulu tak hantar? Sebab boleh mendatangkan fitnah, walaupun baca Quran sekalipun. Negeri-negeri lain je, Kelantan je yang tak hantar, kalau siapa yang tahu cerita ni. Sebab lain macam. Jadi, oleh kerana tu, makmum perempuan, dia tak boleh, buat satu perkara yang menjadi perhatian. Tak boleh. Dalam hukum syarak, ada sesuatu perkara, ibadah tu, dia akan jadi perhatian. Dia mesti buat itu, buat perkara itu, kalau cakap, kalau sebut, sebut perkara itu untuk menarik perhatian. Memang ada dalam agama kita. Contohnya khutbah. Khutbah, bila dibaca, ada tuntutan untuk diam dan dengar. Maka perempuan tak boleh. Quran ada tak tuntutan? Bila Quran dibaca, diam dan dengar. Ada. Sebab tu perempuan tak boleh. Kalau lagu tak payah cerita lah. Lagu lagi lah tak boleh. Azan. Kenapa orang perempuan tak boleh azan? Malah, apabila dia dapat anak sekalipun, tak ada orang lelaki nak azankan anak dia, dia sendiri boleh. Tapi bukan azan, qamat. Qamat. Sebab qamat dia tak ada lagu sangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau azan, walaupun azan budak-budak mana ada lagu sangat. Walaupun tak ada lagu sangat pun, dia ada juga sikit-sikit kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Ada juga. Tapi kalau qamat ni memang straight je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qamat. Jadi walaupun sebab dah tak ada orang nak azan kan, maknya sendiri lah, boleh. Tapi tak boleh azan. Tak sunat azan, sunat qamat. Walaupun yang nak qamatkan tu nurse sekali pun, tak apalah pakcik, biar saya, biar saya. Tetap juga qamat, bukan azan. Kenapa? Azan ni dia ada tuntutan untuk diam dan dengar. Apabila ada tuntutan untuk diam dan dengar, orang perempuan mesti dihalang buat perkara tu. Tak boleh. Dia dihalang buat perkara tu. Sebab tu baca Quran, azan, apa-apa dan sebagainya. Okey. Antara ada tuntutan diam dan dengar adalah apabila imam salah, makmum tadi, subhanallah. Subhanallah tu nak bagi imam dengar. Bila nak bagi imam dengar, maknanya ada tuntutan untuk dengar lah. Bila ada tuntutan untuk dengar, tak boleh. Subhanallah. Cuma dia ada special sikit cara dia. Sebab dia tu perempuan. Cara dia adalah buat bunyi. Buat bunyi supaya imam tu sedar. Dalam buat-buat bunyi, jika buat bunyi dengan mulut akan batal. Akan batal sembahyang. Oh, benda pula. Cuek-cuek. Oh, benda pula makmum perempuan ni. Tak boleh. Tak boleh apa? Boleh batal. Membatalkan. Malah kalau berdehem pun. Batal. Makmum tadi. Makmum perempuan. Sebab dia mesti buat bunyi. Dia tak boleh. Bukan mesti buat, dia tak boleh subhanallah. Dia buat bunyi. Tapi bunyi tu tak boleh dengan mulut. Dia akan membatalkan. Malah sebagai ulama kata dengan hidung pun batal. Macam mana? Macam orang ada ingus tu kan. Macam mana tak nak buat tak reti. Yang dia tarik kat hidung bunyi tu. Mulut tak bunyi, hidung bunyi. Batal juga setengah ulama kata. Oh, batal juga. Jadi, macam mana nak buat bunyi selain daripada mulut? Tepuk tangan tu. Tepuk tangan mana boleh tepuk satu? Tepuk tangan satu takkan tu kata tepuk sebelah tangan. Tak boleh. Maka tepuk. Sebab itu je bunyi. Boleh cara yang lain? Boleh pakai tempat kaki. Tapi takut batal pula. Dia angkat. Tak bunyi. Boleh pakai tempat kaki. Tak boleh. Yang paling sesuai sekali buat bunyi. Bukan pakai mulut. Adalah dengan cara tepuk. Tepuk. Bila tepuk. Biar sesuai lah. Kalau kat sini. Masjid Salahuddin ni. Boleh tepuk belakang. Puah, tepuk tampar dekat belakang. Bertepuk tampar belakang. Tak bunyi yang luar. Bukan tepuk memang puah. Tepuk pula bukan gini, tepuk kat belakang. Belakang. Tepuk. Bukan tepuk ni. Bukan tepuk ni. Sebab kalau tepuk gini, dia dua. Dua gerakan. Angkat, batal. Dia tak boleh tiga kali berturut-turut. Kalau macam ni,
dah dua dah. Kalau sini jadi empat, batal lah. Kalau macam ni tak, ni satu. Kalau sini baru dua, baru batal, tiga. Nampak dia, dia lain. Kalau macam ni dia kira dua terus, sebab dua tangan kan. Yang ni satu. Okey. Jadi tepuk belakang tangan. Okey, tepuk belakang tangan. Biar itu pun kalau dekat, sebab perempuan soh perempuan dia asalnya, asal usulnya dia duduk kat belakang. Dia tak ada tirai. Original punya soh, dia tak duduk belakang. Imam lelaki, jemaah lelaki dewasa, jemaah lelaki budak-budak kanak-kanak, jemaah budak perempuan kanak-kanak, belakang baru jemaah perempuan dewasa. Itu original punya. Oh, lupa satu lagi, ada khunsa kat tengah tu. Nah, dekat kanak-kanak tu, kanak-kanak, depan kanak-kanak tu khunsa. Jadi maknanya imam lelaki, dewasa lelaki, khunsa, khunsa muskil, khunsa. Lepas tu kanak-kanak lelaki, lepas tu kanak-kanak perempuan belakang tu, lepas tu dewasa, dewasa perempuan. Itu original punya. Jadi kalau macam tu, kalau dekat, agak tak jauh, agak sesuai lah, ada bunyi juga. Kalau orang tepuk kat belakang tu ada bunyi juga. Ada, boleh. Kalau imam duduk sini, tepuk belakang tu boleh bunyi. Dengar. Lebih-lebih lagi semayang, semayang sunyi kan, senyap. Jadi boleh. Jadi itu kalau di situ. Tapi kita, kita ni tak macam tu dah. Kita buat kadang-kadang dia ada tirai, malah kadang-kadang ada dinding. Duduk sebelah, duduk sebelah ni ada. Maksudnya sebaris pula dengan makmum lelaki. Tapi cuma di, di ada dinding lah, dinding. Dan ataupun duduk kat belakang tapi ada dinding atau ada tirai jauh ke belakang. Jadi kalau macam tu, tak praktikal lah. Puah tepuk, merah tangan-tangan tepuk. Tak bunyi, memang tak bunyi pun. Kalau bunyi apa, tengah borak kat belakang pun tak bunyi. Dorang tengah borak. Macam tak ada. Kalau perempuan borak kat dalam, dengar. Kat luar, tak dengar. Tepuk lagi lah, tak dengar. Jadi yang tu tak boleh buat apa lah, perempuan. Tak boleh buat apa. Ini yang dekat. Ataupun yang yang jadi imam tu suami dia. Maknanya dia dekat je lah. Dekat rumah. Imam suami dia lah maknanya. Tak apa, tersalah rakaat ke apa ke, yang nak tegur ni, tepuk. Ini. Dia dua kali. Lepas tu berhenti. Dua kali. Berhenti. Satu, berhenti je. Lebih kurang dua saat, reset jadi kosong balik. Ni dua ke? Dua. Kalau batal. Ni. Berhenti. Ah, kosong balik. Boleh lagi. Berhenti. Sebab kalau satu dia macam tak perasan tau. Kalau satu. Senyap betul. Senyap. Dia tak perasan. Dia kena dua kali. Macam kita ketuk kan. Kalau ketuk, kalau ketuk bilik orang, bilik ke rumah ke, dia, dia tak macam panggil. Tak? Dia kena macam horn macam tu juga. Horn kalau picit sekali, itu nak bergaduh. Oh memang, kau keluar sekarang, kau keluar, tumbuk. Oh, dia lain. Dia kalau tet-tet, ada lain kan. Pet-pet, maksud apa? Macam tegur kan. Masa kita nak tegur kawan-kawan ni, kita tak tekan apa dia. Mutu. Tu marah sekali. Dia tet-tet tu, dia ada maksud mengambil perhatian. Hey, tegur kan, tet-tet dua kali. Dia dua kali gitu. Aha. Tak ada, tak ada, tak ada. Itu yang menarik tu. Bagi perbuatan, dia tak ada niat. Maksudnya dia tak kisah niat. Niat nak tegur imam, niat nak tepuk tangan, niatlah apa, dia tak ada masalah. Sebab perbuatan dia tak macam perkataan. Perkataan dia mesti kena ada niat. Kadang-kadang kita je, sebab kita tak cakap Arab. Cuba kita bayangkan orang Arab ketika baca Quran, macam dia bercakap tau. Oh. Kan? Dia macam seolah dia bercakap. Macam kita kan? Kita kita bahasa Melayu. Kalau katalah semayang tu kot bahasa kita, Nabi Melayu lah. Konon-konon gitu. Masa kita baca Bismillah tu kan? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Macam itulah kita baca. Macam kita bercakap.
orang Arab macam dia bercakap lah dia tengah baca Quran tu. Jadi dia kena niat itu Quran. Kalau tidak jadi dia bercakap. Sebab dia orang Arab. Kita memang kalau dah baca bismillah tu memang Quran dah automatik ada. Sebab tu bila kata subhanallah, subhanallah, kita kena niat itu sebagai zikir, bukan sebagai menegur. Sebab sebab itu bukan bahasa kita. Sebab tu sebenarnya setiap bacaan kita ketika zikir, ketika baca Quran, dia kena ada niat. Niat baca Quran, niat zikir. Cuma kita bukan bahasa kita. Bila kita subhanarabbiyal a'la, itu memang zikir. Dah bukan Quran. Bila kita baca kul huwallahu ahad, confirm itu adalah Quran. Jadi hanya dari sudut perbuatan, dari sudut perkataan saja yang perlu ada niat. Untuk nak buat apa ni? Dalam sembahyang ada boleh buat tiga je. Dia boleh buat, boleh baca Quran, boleh berzikir dan berdoa. Yang mana doa tadi semuanya bahasa Arab lah. Quran bahasa Arab, berzikir bahasa Arab, doa bahasa Arab. Tiga saja. Yang lain tak boleh. Kalau dia kata subhanallah dengan niat tegur, termasuk dalam apa? Quran? Bukan. Ah, zikir? Bukan, sebab dia niat nak tegur. Jadi kalau katalah orang tu orang Arab, bila dia sebut subhanallah, kalau kita convert bahasa Melayu, dia soalan macam ni tau. Maha suci Allah, Maha suci Allah, katakan lagi tu. Tu kan bercakap. Bagi orang Arab tu bercakap. Kita, tu kita tak cakap Arab tu, kita rasa macam apa benda nak baca, nak kena niat-niat. Sebab kita bila kita baca kod Arab je, confirm itu dah niat sebagai Quran ataupun zikir. Sebab kita tak cakap. Jadi, itu hanya dari sudut perkataan saja. Dari sudut perbuatan tak kisah nak buat apa. Contohnya bila kita sembahyang soh penuh, makmum ada duduk sorang-sorang kat belakang, soh yang ketiga. Dia takbir Allahu Akbar, dia boleh cuik. Cuik tu sebagai gerakan tu. Niat memang nak tegur, memang nak main duduk belakang. Niat dia gitu, tak ada masalah. Dia cuik tu maksud, main duduk belakang aku dua. Sebab satu soh dia tak boleh sorang, dia mesti dua. Jadi aku nak cuik ni, cuik. Maksudnya tarik ke belakang, boleh. Nabi pernah Ibnu Abbas sembahyang belah kiri. Sembahyang belah kiri. Nah, Ibnu Abbas kecil lagi masa tu. Sembahyang belah kiri, patutnya sembahyang belah kanan. Kalau satu sama satu kan, imam dengan makmum sembahyang belah kanan, dia sembahyang belah kiri. Nabi ambil kepala ni, deng 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 deng. Ke tak kat sini. Gerakan tu. Dengan niat nak pindah, tak ada masalah. Niat tu. Ada kita sembahyang, kita nak baca surah panjang. Tiba-tiba ada orang nak jadikan kita imam. Kita sembahyang sunat kat belakang. Tiba kita ni memang nak baca Baqarah habis. Baru alif lam mim zalikal kitab baru. Ada 280 berapa ayat lagi. Banyak lagi. Dia Allahu Akbar. Oi, dia nak jadi aku makmum, dia nak jadi aku ke imam ni. Nah, ya dia ni. Takkan kita nak pendekkan, kita memang nak sembahyang panjang-panjang. Patut aku duduk belakang. Mau ikut belakang buat apa? Kita nak macam mana? Takkan kita nak batalkan sembahyang kita? Tangan kita, tangan dia letak belakang ni. Macam ni. Tak belakang. Nak bagi tahu, "Wei, jangan ikut." Nak ikut, ikut mu. Di saya pernah tengok, saya tengah tengok tu budak tahfiz tu, dia tak kenal, dia sembahyang kat belakang tu lama setengah jam. Dia kata, "Allah, menyesal aku sembahyang kat sini." Tu budak tengah sembahyang, dia nak datang, dia nak sembahyang, nak jadikan budak tu imam. Kita nak panggil, tak sempat, dia takbir. Ya je lah. Setengah jam ni. Jadi caranya, sepatutnya imam tadi dia tak tangan kat belakang. Tu antaranya, orang nak lalu, kita tengah sembahyang. Kan kita? Kan? Apa tujuan? Tujuannya nak halang orang. Dengan niat nak halang orang, tak ada masalah. Tepuk sebab nak tegur imam, tak ada masalah. Tepuk sebab nak bagi tahu orang luar, orang kita main kat tepi pintu, ada orang datang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allah, ini aku dah tunggu lama ni. Kalau aku ini sembahyang fardu tak boleh batal kan? Ada lagi 3 rakaat. Takut-takut dia pergi. Kita pun tepuk. Ah, ada orang tu. Betul ke tak? Assalamualaikum, ketuk. Kita pun ketuk juga. Dia ketuk, tek-tek, dia ketuk. Dia ketuk, tek, dia ketuk. Eh, macam ada orang ni. Cuba dengar, cuba dengar. Ha, jadi dia tunggu, boleh? Dan subhanallah pun boleh. Tengah-tengah sangat sembahyang tu, waladhalim. Ada orang ketuk, bagi salam. Kita nak suruh dia tunggu, subhanallah. Tapi yang tadi tu lah, niat apa? Niat nak bagi tahu, kejap, subhanallah tu. Batal sembahyang. Habis tu, niat zikir. Boleh ke niat zikir? Tak boleh, ha, tepuk. Jadi tak perlu niat, tak ada masalah. Dari segi gerakan tak ada masalah, boleh tepuk, boleh tahan tangan, apa lagi biasa, biasa tahan gini sebab orang nak lalu, kita ada sutrah, kita letak elok-elok dah, orang nak lalu juga kita tahan kan. Yang kedua, orang nak jadikan kita
imam kita nak baca panjang, kita letak belakang. Yang ketiga, orang nak suruh kita ke belakang untuk sama-sama buat saf dengan dia sebab dia seorang-seorang. Makruh hukumnya duduk seorang-seorang satu saf. Dia tengok, cari, oh ni pandai sikit kot. Dia Allah takbir dulu, jangan cuik dulu. Takbir lepas tu cuik ke dia. Kalau boleh tarik sikit untuk. Ha, dia pun boleh tengok gini. Macam tengok gitulah, undur belakang. Undur-undur tak ada orang. Ke depan balik, tak ada. Hantu. Boleh. Apa lagi? Rasa tu je dia kot. Dia nak gerak. Soh kosong, dia ni batal. Batal semayang, soh kosong. Dia melangkah. Melangkah, memang niat nak melangkah dan memang niat nak buat perkara itu. Tak ada masalah. Apa lagi yang gerakkan kita buat? Empat dah. Nak penuhkan soh. Tu je lah kot. Apa lagi gerakkan lain? Gerakan dalam semayang yang kita buat dengan niat nak buat perkara tu. Tak ada masalah. Boleh. Jadi orang perempuan tepuk je. Cuma makruh yang tepuk je ni. Boleh makruh. Makruh. Dia kata buat sini payah. Macam ni. Makruh. Tapi batal. Dua kan? Tapi kalau macam ni. Okay. Habis lah. Kita berhenti kat situ je lah. Imam rukuk sebelum makmum masbuk habis membaca Fatihah. Makmum masbuk. Lambat. Tengah-tengah baca Fatihah, imam rukuk. Allah, imam rukuk pula. Macam mana nak buat? Masalah yang ke-20. Tangguh dulu. Selain tasbih kafar, kafarah dan surat Allah subhanakallah mahamdi. Asyadu Allah. Ladina amanu wa amin salam. Wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.